Kementerian Perhubungan melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut musim Lebaran 2018. Salah satunya adalah program mudik gratis yang selalu diadakan tiap tahunnya. Kemenhub sedang menyiapkan kegiatan mudik gratis 2018. Salah satu fokus mudik gratis adalah masalah keselamatan, di mana diprediksi banyak pemudik motor yang memenuhi jalan dari keluar Jakarta sampai ke lokasi mudik tujuan. Menhub menekankan pentingnya menjaga keselamatan khususnya bagi para pengendara roda 2. Kita sediakan mudik gratis pakai bus, mudik gratis motor untuk kereta api, mudik gratis motor dan penumpang pakai kapal, ya. Jadi jumlahnya mendekati 300.000, jumlah yang bagus, banyak sekali. Nah, gunakan itu. Saya pesan mudik kali ini harus lebih baik.